Hai teman-teman, nama saya Kevin dari kelas 7C. Kami mendapat tugas pramuka untuk membuat kalung rosario. Bahan-bahannya adalah seperti ini. Salib, tali atau benang putih, dan manik-manik. Saya memilih untuk membuat pola manik-manik terlebih dahulu supaya mudah untuk dikerjakan, dan contohnya seperti ini. Untaian pertama sudah selesai, lalu kita ikat mati. Setelah itu, buat dua untaian terpisah. Seperti ini. Bila kalian kesulitan, kalian bisa menggunakan jarum saat memasukkan ke dalam manik-manik. Mari kita lanjutkan. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Kalian juga bisa mencoba di rumah. Terima kasih.